Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 7 September 2024 Setelah 12 jam ya Seminar yang harusnya diskusi dua arah Tapi berubah jadi seminar ilmiah Luar biasa mudah-mudahan berkat mudara rasa ilmiah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari tim pengawal Persatuan Umat. Sebelumnya kenapa dinamakan tim pengawal Persatuan Umat? Karena isu ini kami lihat berpotensi menjurus kepada perpecahan umat, ujaran-ujaran kebencian rasial, kemudian juga apa namanya fitnah sana fitnah sini sehingga ini berpotensi untuk menyebabkan pecah belah umat ada pembenturan antara habaib kiai dan lain sebagainya dan ini uh, tidak bisa dibiarkan tidak bisa didiamkan maka atas uh, dorongan hal tersebut maka kami dari tim Pengawal persatuan umat yang isinya di sini ada Gus Rumel, ada Dr. Idrus al masyur ada Ustaz Mohaimin Bahiruddin Sarang begitu juga uh, ada Gus Wafi, ada Ustaz Maimun Nafis juga alumni Sarang juga, ada Habib Muhammad Assegaf dan masih ada satu lagi di sini ya uh, saudara Ahmad Gudur, uh, saudara Ahmad Gudur yang kebetulan berhalangan hadir karena posisinya tidak di sini saat ini uh, semenjak uh, kurang lebih awal Mei uh, kami merumuskan keputusan bahas apa saja yang perlu dibahas. Kemudian uh, akhirnya kami membagi tugas. Sehingga Alhamdulillah jadilah satu buku ini. Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya seminar pada hari ini. Itu 12 jam belum semuanya. Banyak banget yang belum diulas. Tapi sudah diulas di buku ini. InsyaAllah kami berusaha ulas secara ilmiah. Al-Hujjah bil-Hujjah. Uh, juga... Uh, apa namanya dengan pembahasan-pembahasan yang faktual aktual divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya uh, Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insof, dengan baik dengan hati bersih jernih objektif Insya Allah semua pertanyaan terbaca ha, buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran ha, buku ini kami tulis bukan untuk mereka Uh, yang apa namanya uh, memang ada sesuatu, uh, akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Uh, dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar. Di antaranya dari perwakilan Sidogiri Ada Kiai Haji Ahmad Sa'adullah Abdul Alim Kemudian dari Ulama Madura Ada perwakilan Ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Beyodawi Ada dari Ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair Perwakilan Ulama Jawa Barat Ada Abuya Ya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Kemudian juga dari Ulama Jabodetabek Ada Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun Ma Ulama Sepuh Kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Kurtubi Jelani dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Ki Haji Muhammad Bakhit kemudian juga ada Tuan Guru Ki Haji Hasanuddin Badruddin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura tempat di mana guru sekumpul belajar juga ada kata pengantar dari Profesor Ki Haji Ustadz Abdul Somad LC PhD uh, ulama Sumatera yang juga ada Nusantara beliau beliau memberikan kata pengantar di buku ini Insyaallah Insya Allah uh, tidak lama lagi Insya Allah kita akan upload buku ini untuk bisa didownload oleh semuanya. Jadi memang tujuan kita bukan untuk tujuan komersil, tujuan kita bukan untuk apa namanya untuk dijual secara komersil, tapi untuk siapapun bisa mengambil manfaat dari buku ini. Yang penting jangan merubah-rubah isinya, jangan merubah-rubah substansi. Insya Allah nanti siapapun bisa download PDF-nya dan apa namanya bagi siapapun yang ingin mencetak, memperbanyak silahkan. Fadl, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini kami bongkar, sebagaimana tadi kami uraikan, kurang lebih ada sembilan penyimpangan besar. Uh, yang dilakukan oleh uh, saudara Haji Madudin Usman di dalam pembatalan nasab ba alawi sehingga karena sembilan penyimpangan tersebut akhirnya menabrak banyak sekali ulama di dalam pembatalan nasab ba alawi dan juga kami jelaskan di sini apa saja implikasi-implikasi negatif mafasid dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut mudah-mudahan Insya Allah uh, mudah-mudahan Allah berikan manfaat buku ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ada yang ingin menyampaikan foto Alqusurmel Cukup cukup. Cukup, cukup 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 Insya Allah ditunggu sebentar lagi akan kita upload nanti linknya akan disebarkan dan siapapun bisa download dan Insya Allah juga akan nanti ada versi cetak dan masing-masing kalau mau cetak mau nyebarkan silahkan Insya Allah tadi yang kami sampaikan tuh masih sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di buku ini ini saja mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairul jazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh